Sebuah tempat hiburan malam di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terbakar malam tadi. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Tempat hiburan malam di kawasan Kampung Gorontalo, Desa Gorontalo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terbakar malam tadi. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 1 unit mobil kebakaran milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan 3 unit mobil penjual air milik warga mencoba padamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab dan juga kerugian akibat kebakaran.